أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالحمد لله Mari kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini Allah Taala mengizinkan pertemuan kita untuk meneruskan saki baki kehidupan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menambah ilmu Allah Subhanahu wa taala guna untuk kita beramal di dalamnya dan mudah-mudahan ia menjadi di antara saham-saham yang Allah Ta'ala akan berikan di akhirat kelak insya-Allah, dan sebagai ia merupakan satu panduan kepada kita di dalam melangsungkan kehidupan kita di dunia yang fana ini. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang Allah hormati sekalian, alhamdulillah kita baru saja di ambang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan takwim hijrah itu merupakan satu yang telah pun diinovasikan dan diperkenalkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab, dan sebenarnya ia secara tidak langsung dan secara langsungnya tidak ada kena-mengena secara direct dengan hijrah Rasul sebenarnya, sebab hijrah Rasul berlaku pada bulan Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Cumanya ia dijadikan tahun itu merupakan tahun memperkenalkan, menjadikan ia sebagai satu noktah hijrah. Jadi kadang-kadang kita tersilap sebenarnya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab-kitab sirah, kita mengambil semangat hijrah tu alhamdulillah, tetapi exactly hijrah itu tidak berlaku pada bulan Muharram. Itu nak sebutnya. Tetapi tahun itu adalah merupakan tahun titik permulaan yang dijadikan ia sebagai satu takwim bermulanya takwim Islam. Itu je tuan-tuan. Itu mukadimah hari ini. Sebab kadang-kadang kita tersilap pandang, kadang-kadang sedap kita berceramah tetapi faktanya perlu diselaraskan balik insya-Allah, tuan-tuan. Okay, saya tidak berbincang dengan hijrah itu sendiri tetapi kita berbincang berkaitan dengan fiqh kekeluargaan kita sebenarnya. Minta maaf pada bulan lepas, bukan kita tak nak buat sebenarnya. Malam tu malam Aidil Adha, takbir raya. Tak apalah tuan-tuan. Itu tidak menjadi masalah sebenarnya, itu lebih aula. Okey, mari kita meneruskan perbincangan. Hari ini saya akan cuba skip mana yang saya nak skipkan. Kita telah pun berbincang mukaddimah dahulu tuan-tuan dalam buku Anakku Hebat Anakku Saleh. Kita masih lagi menjadikan buku Ustaz Dr. Zahazan sebagai satu kita punya silibus kita dan juga teks utama kita. Ya, ingat . Jadi tuan-tuan siapa yang nak beli lagi insya-Allah boleh, saya tak ada masalah. Harganya baru saja RM13.90, RM40 lah, senang. Jadi siapa-siapa nak bagi duit pada saya, tak ada masalah, saya tolong belikan je. No problem, tak ada masalah. Okey, kita dah pun bincang tentang mukadimahnya dan ini sambungannya, dan insya-Allah di dalam perbahasan juga saya mengambil juga perkiraan dalam buku-buku yang lain sebagai tambahannya. Ia merupakan teks utama dan cantik selepas ini kita akan melihat je fasa-fasa berkaitan dengan perkembangan anak itu sendiri tuan-tuan. Dan apakah tuntutan-tuntutan yang sepatutnya fasa 7 tahun pertama, 7 tahun yang kedua, maknanya 7 tahun kosong hingga 7 tahun itu fasa pertama, 8 tahun hingga 14 tahun fasa kedua, 15 tahun hingga 21 tahun fasa ketiga dan seterusnya. Maknanya di dalam fasa-fasa tersebut ada tuntutan-tuntutannya yang sepatutnya kita laksanakan, supayanya ini adalah dari sudut akhirnya kita nak katakan bahawa pentarbiahan anak itu untuk apa sebenarnya, untuk membentuk mereka dalam konteks ataupun segi jasmaninya, akalnya, rohaninya dan perasaannya. Konsep yang kita letakkan dulu seperti mana kita katakan konsep Jerry tuan-tuan, J-E-R-I. J itu adalah jasmani, I adalah emosi,
R adalah rohani, I adalah intellect. Tentu ingat jari senang, bukan jari ya, jari. Okay, konsep itulah yang sebenarnya kita nak bangunkan anak kita daripada awalnya sehinggalah sebenarnya sampai ke tahap sudah dewasanya, tuan-tuan. Even kalau kita tengok pendidikan sekarang ni pun, kalaulah dia sudah kahwin, tuan-tuan, ada lagi saki-baki dalam konteks kita ini sebagai ibu dan ayah, ada dia punya tanggungjawab sedikit untuk memperbetulkan anak yang sudah kahwin ini, tuan-tuan. Itu dibahaskan juga, tuan-tuan. Lah ni macam-macam, tuan-tuan. Dah berkahwin kadang-kadang pun kita tengok tak macam tak betul je, kita kena betulkan, tuan-tuan. Terutamanya kita nak supaya kita nak menjadi anak itu yang dikatakan dulu adalah mujahid, soleh dan muslim. Itu yang kita kena nak, bagaimanakah bentuknya, tiga-tiga bentuk ini kena selaraskan. Dan insyaAllah hari ini kita cuba bertadabur sedikit, tuan-tuan, dalam surah Luqman ayat yang ke-12. Nanti kita cuba bertadabur juga, mudah-mudahan ia memberikan kesan kepada kita sebagai wrap up kita dalam perbincangan, insyaAllah. Jadi ini yang kita nak letakkan, kan? Maknanya tiga-tiga fakulti ini, tiga-tiga elemen ini perlu kita bangunkan. Sebab itulah kita kata bermula kosong tahun. Bila bermula kosong tahun, tuan-tuan? Dalam perut ibu lagi. Dia maknanya bermula daripada itu lagi. Padahalnya bila kita bincangkan lagi nanti, nanti kita tengok, bukannya maknanya kosong tahun, tuan-tuan. Sebelum tu lagi, bila pemilihan pasangan. Tapi tak payah kita nak bincang tu, kita dah lepas dah, tuan-tuan. Kita dah lepas yang tu, tak apa. Kita bincangkan terus dalam konteks bagaimanakah kita nak membangunkan. Dan kita buat sedikit perbandingan nanti dengan bagaimanakah pendidikan-pendidikan bukan Islam membangunkan pendidikan tersebut. Apakah perbezaannya, apakah persamaannya, supaya kita boleh melihat bagaimanakah kolektifnya Islam dalam pendidikan anak-anak ini, tuan-tuan. Kita tak nak anak-anak yang hebat fakulti akal dia, hebat hebat akademik dia, tetapi solatnya malas. Padahal pada hakikat yang paling penting adalah bagaimanakah kita nak menjadikan anak itu takut pada Allah Ta'ala, taat pada Allah Ta'ala, taat pada mak ayah, itu lebih aula berbanding dia hebat dalam akal dia tetapi dia tak solat. Dia tidak patuh pada agama, dia tidak patuh kepada perintah mak ayah. Itu nombor satu. Sebab itulah bila kita bincangkan nanti, di antara empat-empat fakulti ini, tuan-tuan, dia ada di punya nucleus dia. Dia ada dia punya nucleus. Dalam atom, tuan-tuan, kalau kita bincang proton, neutron, dia ada nucleus dia. Itu yang kita nak sebutkan supaya dia menggerakkan atom itu. Maknanya, di dalam empat-empat ini nanti, kita nak supaya rohani itu yang menggerakkan keseluruhan di dalam pembentukan anak itu menjadi insan yang soleh dan muslih yang seperti kita bincangkan sebelum ini. Okey, sebab tu dia kata sesungguhnya, ya, sesungguhnya kata pengarang, sesungguhnya tugas yang paling utama yang terpikul ke atas bahu sesebuah keluarga adalah mendidik anak dan membentuk mereka. Didik dan bentuk. Kan, dia ada konsep yang nanti kita katakan ilmu dan amal. Dua benda yang berbeza. Kan, mendidik, membentuk mereka dengan pembentukan yang betul. Pembentukan yang betul bagaimana? Pembentukan seperti mana Rasulullah SAW tunjuk kepada kita. Salafus Salih tunjukkan kita, kan? Al-Quran tunjuk kita, hadis tunjuk kita. Itu yang dikatakan pendidikan yang betul. Membentuk dia, macam mana kita nak macu mereka. Menjadi tanggungjawab ibu dan ayah mendidik mereka untuk menjadi insan yang baik dan moden seperti dalam masyarakat. Maknanya, tuan-tuan, bila kita tarbiyah anak kita, didik anak-anak kita, dia menjadi orang yang akan memberi kebaikan dalam dirinya dan dia akan memberikan kebaikan pada masyarakat. Dirinya bagus, dirinya baik. Kita nak supaya anak-anak itu membesar, akhirnya mereka lah yang akan memberi kebaikan kepada masyarakat, kan? Maknanya dia boleh mingle dalam masyarakat, dia boleh memberi pandangan dalam masyarakat, dan dia boleh lead nanti. Tuan-tuan, hidup kita tak lama, kan? Tak lama, tuan-tuan. Kita tak tahu, kan? 5 tahun, 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang, ya, tentu. Tapi siapa yang akan menggantikan kita? Kalau sekarang ni surau sekarang kita, tuan-tuan, yang muda-mudanya mana, tuan-tuan? Adalah alhamdulillah belakang sikit, kan? Siapa yang akan menggantikan kita? Mereka. Siapa yang menggantikan mereka? Ya, anak-anak yang tengah mengaji kat belakang, tuan-tuan. Kalau kita didik mereka, mesrakan mereka dengan surau dan masjid, mereka yang akan menggantikan kita. Kalau tidak, tuan-tuan, maka akan berlakulah, tuan-tuan, hari ini kalau kita tengok di seluruh Malaysia, tuan-tuan. Cukup subuh, tuan-tuan, berapa kerat yang dia pergi surau, tuan-tuan. Kemudian kita survey lagi,
yang umurnya berapa tahun pula tuan-tuan yang dekat masjid tu Nasrul. Jadi ini membimbangkan kita, membimbangkan kita. Sepatutnya time inilah sebenarnya pemuda-pemuda yang berada di kalangan surau dan masjid, mereka yang memenuhkan. Maknanya mereka inilah yang akan menggantikan kita. Kalau kita lihat suasana di Palestin tuan-tuan, yang ramainya pergi surau, yang ramainya pergi masjid adalah orang-orang yang pemuda. Maknanya harapannya bagus. Jadi mari kita tengok macam mana kita boleh menggembleng. Alhamdulillah, tengok kat depan tadi banner kem remaja. Okey, alhamdulillah. Kem remaja bagus kan. Yeah. Okey. So sedikit kita kata penafsiran supaya kita memahami tuan-tuan. Dalam bahasa Arab tuan-tuan ada beberapa perkataan kan. Dalam konteks tarbiyah itu sendiri, rabba membesar. Dan satu perkataanlah rabb, penjaga, pengasuh, pemelihara, pemimpin. Jadi maknanya bila kita memahami pertama itu tuan-tuan, seumpama kita menanam sebiji benih tuan-tuan. Macam mana benih kita tanam? Kita tanam benih tersebut, macam mana kita nak pastikan benih itu subur tuan-tuan? Sudah pasti kenapa? Kena jaga dia. Kena pelihara dia. Kena asuh. Maksudnya apa? Kita kena siram dia, pastikan bahawa cahayanya bagus. Bila dah tumbuh, kita pastikan supaya tidak ada perosak di sekelilingnya, maka dia akan tumbuh dan membesar dengan baik. Tuan-tuan, itu satu tamsilan yang diungkapkan oleh ulama dalam konteks pembesaran anak-anak tuan-tuan. Maknanya kita bermula daripada benih itu sendiri, kemudian membesarnya mereka, kita kena didik akal mereka. Kan? Setahun, dua tahun, tiga tahun tuan-tuan, itu tempatnya kalau kita kita bincangkan dia, psikologi barat tuan-tuan, umur 2, 3, 4, 5, 6 itu sangat-sangat penting. Sebab apa? Mereka absorb apa benda dalam ni. Kalau katun Ultraman yang akan keluar kan? Kalau sinchan dia akan keluar kan? Dan yang lain lagi lah tuan-tuan. Jadi maknanya di situlah sepatutnya rangsangan kita. Kita kena bercakap dengan anak kita. Kita kena absorb banyak perkara. Tak kisahlah ya Hanana ke, tak kisah tuan-tuan kan? Kan? Anak saya 3 tahun, 2 tahun lebih, dia baru nak masuk 3 tahun ni kan, tuan-tuan. Dengan apa? Permainan dia ini tuan-tuan. Kalau tak ni, iPad, iPhone, iPad, komputer. Tetapi Kita perhatikan bila kita isi dia dengan beberapa benda kan, mereka cepat belajar tuan-tuan kan. 3 tahun dah boleh Allahumma barikna fi malatan tu, boleh tuan-tuan 3 tahun. Maksudnya apa? Kita kena kawan kan. Kalau kita kata ini salah, susah tuan-tuan. Tapi macam mana? Sebab tu kita kata pengawalan, pemeliharaan, pengasuhan, penjagaan, kita sebut kan. Saya ingat dulu masa kecil-kecil tuan-tuan, bila kita masuk rumah makcik pakcik, apa pesan-pesan ayah kita? Pertama, bagi salam dulu betul tak? Kan, jangan masuk. Kedua, salam, bagi salam satu. Yang kedua, masuk jumpa dulu, salam kan. Ketiga, kalau nak jalan depan orang tua, macam mana cara dia? Ayah sebut, bila? Belum masuk rumah lagi. Lepas tu dia menjadi observer yang paling baik. Dia tengok anak dia, tengok masuk macam mana dia buat. Tengok-tengok kita biasalah tuan-tuan. Dalam kereta okey, masuk rumah semuanya lupa, kecuali bagi salam je. Sebab apa? Rumah makcik dia kan, masuk je pergi mana? Terus pergi dapur. Tapi kalau saya dulu, habis balik je siap dalam kereta sekali lagi. Kena beritahu yang ni. Jadi tuan-tuan, itu cara kan kita nak asuh anak kita. Kan? Cara-cara untuk membesarkan anak dan bentuknya mengikut kaedah tertentu. Ada kaedah-kaedahnya yang Islam ajarkan. Bermula daripada anak itu lahir. Betul? Bermula lahir anak itu sudah ada dia punya tuntutan kita untuk kita tarbiyah dia. Kan? Telinga kanan dan telinga kiri. Azan dan iqamah itu contoh paling mudah. Kan, belum lagi kita katakan tahniah sebenarnya. Jadi kita akan tengok itu cara kita besarkan anak kan, membentukkan begitu kan. Ia juga merujuk kepada proses perkembangan potensi individu mengasuh atau mendidik untuk menuju kepada suatu keadaan yang selesa dan matang. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita kadang-kadang dalam konsep pendidikan, kita nak anak kita pandai dalam konsep akal dia kan tuan-tuan. Anak kita kalau ada 5 orang tuan-tuan, confirm 5-5 tu caranya berbeza. Ada yang hebat akal dia,
tapi ada yang hebat hands on dia. Cumanya dalam konteks Malaysia, tuan-tuan, dia banyak ini kan, UPSR dan sebagainya. Okey lah tuan-tuan, itu tak masalah tuan-tuan. Tapi dia sampai kepada peringkat menengah dan peringkat IPT, tuan-tuan, kadar keciciran orang lelaki confirm banyak. Sebab apa tuan-tuan? Kematangan orang lelaki lambat. Orang perempuan lebih matang, orang lelaki lambat matang. Jadi proses bila kita tengok di IPT, kenapa orang lelaki ni, ya, dia lambat matang tuan-tuan. Sampai IPT pun lambat matang lagi. Ataupun kita kata lepas SPM, kita tahu 1/3 adalah lelaki kan, 2/3 perempuan. Di mana-mana universiti pun tuan-tuan kita jumpa macam tu. Ya betul, sebab aliran pemikiran orang lelaki tak sama. Apa buktinya tuan-tuan? Kita tengok orang perempuan lebih dahulu dia balighnya bila? 10 tahun dah mula dah, 10-11 kan, 10 lah mula. Orang lelaki lambat lagi. Kurang-kurang pun 15 tahun tu, itu maksimum dah kan, maksimum. Sebab maknanya 12 ke nanti, biasa tinggal 1 lah, 13, 14 barulah dia matang. Jadi maksudnya apa? Orang pun, mungkin matang cepat kot. Kan, ada kalanya matang cepat kan? Oh, ada sengah tu, balik lagi 28 tahun baru balik. Allah, lagi teruk tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila kita faham maksudnya apa, pendidikan, kita kena tengoknya. Saya observe, tuan-tuan, anak lelaki saya dengan perempuan, anak umat saya, sulung dan perempuan, second lelaki, beza setahun je. Confirm beza tuan-tuan. Kita ada sama kan? Jadi maknanya, kita sebagai anak, sebagai ayah dan ibu, kena tengok potensi mana kita. Kalau ada berpotensi dalam konteks akademik dia, teruskan. Kalau dia berpotensi dalam hands on dia, kita lorongkan dia tuan-tuan. Cantik tuan-tuan kalau kita tengok pendidikan di Jerman tuan-tuan. Ini salah satu pendidikan yang bagus tuan-tuan. Bila kita tengok Jerman punya style tuan-tuan. Pendidikan dia dialokkan daripada awal lagi sampailah dia menengah, dia dah split kan. Mana yang hands on, mana yang akal. Itu pendidikan yang bagus tuan-tuan. Sebab tu kita tengok negeri maju macam Jerman dan sebagainya. Kan? Kereta apa yang bukan Jerman tuan-tuan yang baik? BM mana? Jerman kan? Audi? Jerman lagi. Volkswagen? Confirm lah Jerman sekarang. Sekarang ni tengah hebat kan? Polonya lah apa benda tu kan? Kan? Mitsubishi? Bukan kan? Jepun. Apa lagi? Ya? Yeah? Mercedes? Ambil selang kan? Wah, tiga top. Ada lagi tuan-tuan tu? Jadi bila kita tengok pendidikan, sebab saya pernah berbincang dan juga pelajar-pelajar GMI tuan-tuan. GMI ya? Germany Malaysia Institute. Dia kata style pendidikan dia sangat berbeza tuan-tuan. Dia kata nak kata relax tak relax, tapi dia by outcome based dan practical. Kan? Jadi bila kita tengok tengok dia punya hasilan dia, orang-orangnya, orang-orang yang hands on dan orang yang macam ini, dia dua-dua dia ada. Tapi maknanya dia tengok bagaimanakah karakter. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok begitu, pendidikannya daripada sekolah awal lagi tuan-tuan sudah di trace mana dia. Begitu juga kita tuan-tuan. Anak-anak kita tuan-tuan, kita dah trace awal-awal mana kehebatan pada dirinya. Itu dalam konteks potensi. Sebab tu lah kita tengok potensi awal-awal. Kalau potensi dia memang boleh menghafal tuan-tuan, lorongkan dia menjadi hafiz dan sebagainya. Lorongkan tuan-tuan, kita bentuk je tuan-tuan. Kan? Tapi kalau lah memang dia orang ni memang tak boleh, jangan letakkan dia. Kan? Jadi maknanya itu dalam konteks yang dalam sudut potensinya. Tapi dalam konteks akliyah dia, emosinya tuan-tuan, kan? Fizikalnya, kan? Semua itu perlu diadunkan. Dan sama juga dengan emosi tuan-tuan. Dia ada beza sikit di antara rohani dan emosi, berbeza tuan-tuan. Kan? Rohani ni maksudnya kita membentuk dia keimanan daripada Allah SWT, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah semua itu dalam konteks rohani. Emosi, ya tuan-tuan, ada marah, ada sabar, ada geram, semua ada kan. Macam mana kita lorongkan? Semua orang ada sifat marah. Siapa tak ada sifat marah, tak normal, betul. Tapi macam mana kita boleh mengawal anak kita? Itu pendidikan tuan-tuan. Macam kita dulu pun sama juga. Ayah kita macam mana didik kita sampai kita boleh mengawal kita punya kemarahan tersebut. Kan? Jadi ini tujuan. Masih lagi teori tuan-tuan. Right. Ada beberapa perkara juga dalam Islam ni kita tengoknya. Ada pertama yang dikatakan taklim. Ada beberapa istilah-istilah. Mari kita lihat tuan-tuan. Dan kita lihat bagaimanakah komprehensifnya Islam bila dia melihat dalam konteks pentarbiahan pendidikan itu, dia bermula dengan taklim.
Apa dia? Ta'lim maknanya proses mengetahui, memberitahu, melihat, mencerap dan menganggap. Kan? Merujuk kepada apa? Proses menyampaikan atau menerima ilmu pengetahuan. Maknanya tuan-tuan, dalam peringkat awal lagi, ini proses utama dia. A, ba, ta, itu proses kan? Memperkenalkan alif tu macam mana, bentuk dia macam mana. Kan? Kita kenalkan Allah SWT tu bagaimana konsepnya. Awal-awal lagi kita kena sebut tuan-tuan kepada anak kita konsep ketuhanan tu, tapi dalam umur mereka. Jangan kita syarah dia macam syarah kita. Kan? Macam anak kita, setahun, dua tahun, dia belum lagi tahu kan tuan-tuan? Tapi dah mula empat tahun, lima tahun, sudah tanya pada kita. Kan? Allah tu apa? Kenapa nak kena iman dengan Allah Ta'ala? Kan dia tak nampak. Ha, macam mana kita konsep kita memberitahu? Jadi maknanya, itu proses menyampaikan. Bagaimana kita menyampaikan, itu adalah proses-prosesnya. Yang pentingnya adalah, dia adalah melalui tunjuk ajar. Dan anak-anak kita, tuan-tuan, kan, sebenarnya peringkat awal ini, dia tak suka kita banyak beliti banyak. Tetapi, dia suka tengok. Cita tengok. Kan? Anak kita 3 tahun, 2 tahun, tuan-tuan, dia tengok kita je. Kita suruh dia baca Quran. Betul lah tuan-tuan kan? Alhamdulillah. Dah masuk 5 tahun, 6 tahun kan? Tapi dia tengok ayah dia tak baca Quran. Confirm tak baca. Simple tuan-tuan. Kan? Nanti dia tanya. Abi tak buat pun. Ha, jawapan dia paling simple. Jadi maknanya kita kena tunjuk. Latih dia dan tunjuk bentuk pengajaran. Sama ada dalam bentuk penyampaiannya. Ataupun dalam bentuk tunjuk ajarnya. Modelnya. Ha, kita tunjukkan. Ini proses yang dikatakan proses taklim. Semua segi tuan-tuan, nanti sampai tahap 7 tahun, 8 tahun, seterusnya kita belajar, itu proses yang dikatakan taklim. Belajar di surau, belajar belajar di komputer, dia ada yang dikatakan pembelajaran secara formal dan informal. Tak apa tuan-tuan. Formalnya kat sekolah, yes, tetapi tuan-tuan, banyak di antaranya yang anak-anak kita belajar informal. Dan zaman kecanggihan tuan-tuan, semuanya berada di mana? Berada di ujung tangan. Bagaimana kita nak mengajarkan mereka di mana yang intan, mana yang kaca. Ha, itu proses-proses yang lain. Jadi tuan-tuan, memang bila sampai ke tahap remaja tuan-tuan, Allah. Ha, itu salah satu skill lagi yang lain kita kena ada. Sebab itulah sebenarnya ulama-ulama sudah bicara tuan-tuan benda ni. Ha, nanti kita tengok bagaimanakah perbicaraan Luqmanul Hakim dengan anak lelaki dia. Ha, kita tengok macam mana dia ajar. Al-Quran dia bercerita tuan-tuan ya. Al-Quran dia bagi contoh-contoh dalam konteks penceritaan. Kan? Kan? Contoh cerita dalam Ashabul Kahfi ada 3 ada 4 cerita kat situ kan. Kan? Cerita tentang pendidikan, Allah Taala cerita tentang macam-macam. Antaranya yang spesifik adalah surah Luqman itu sendiri. Dia cerita tentang bagaimanakah Luqmanul Hakim mengajar anak lelaki dia. Okey. Taklim. Yang kedua yang dikatakan takdib tuan-tuan. Ha, tadi tu taklim je. Dia pakai apa? Pakai akal ya, tuan. Tunjuk-tunjuk. Tapi tuan-tuan, Islam tambahkan lagi satu yang dikatakan takdib. Apa dia? Ajar mereka beradab. Ajar mereka berbudaya. Ajar mereka berdisiplin. Ha, ini yang kita kan takdib. Tadi taklim je. Taklim ni dia lebih pada kognitif tuan-tuan, akal. Okey? Ajar 1, 2, 3 habis. Tetapi Islam dia komprehensif. Dia sinergikan di antara taklim dengan takdib. Dalam masa kita ajar anak kita 1, 2, 3, dalam masa sama kita ajar anak dia disiplin, anak kita disiplin di dalam membudayakan beramal itu sendiri. Merujuk proses pembinaan watak dan pengajaran. Maknanya di sinilah yang kita nak supaya kita nak bina watak mereka. Tuan-tuan, kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih tuan-tuan. Umur 24 tahun dia sudah menjadi menguasai apa? Kota Kisnapol tuan-tuan. Usamah ketika mana Rasulullah SAW sedang gering dan kewafatan Rasulullah, Rasulullah tunjukkan dia sebagai panglima. Umur kita itu 15 tahun tuan-tuan. Kan? Imam Syafi'i memberi fatwa tuan-tuan, ketika itu umurnya 10 tahun tuan-tuan. Ada kata 10, ada kata 15, tak apalah tuan-tuan. Antara 10 tahun 15 tu lebih kurang tak banyak beza tuan-tuan. Sampai macam mana mereka sampai tahap sampai dapat membentuk anak macam itu? Sudah tentu ada formula dia. Inilah yang kita nak belajar formulanya supaya anak kita membangunnya dengan akal yang hebat dan disiplin dan budaya. Maknanya membina watak-watak mereka ini. Kita nak watak-watak mereka yang mempunyai watak-watak yang pelbagai tetapi satu matlamatnya. Apa dia? Matlamatnya meletakkan Islam di dalam diri dia. Maknanya kita nak. Kita tak nak anak kita semua usap belaka.
kadang-kadang kita silap. Dah tuan-tuan, kita nak bangun Islam ni semua kena ada kan tuan-tuan? Dia kena ada ustaz, dia kena ada lawyer, dia kena ada accountant, dia kena ada engineer, dia kena ada doktor. Ya tuan-tuan. Kan? Kita nak anak-anak kita ni bukan satu pesin, satu style. Tak. Kita nak pelbagai anak, cumanya apa? Kita nak bentuk supaya mereka ini mempunyai kefahaman Islam yang baik, sehinggalah mereka ini bila mentadbir ataupun bila mereka ini menjadi kepimpinan di mana-mana sahaja, kita tengok seperti mana Allah yarham CEO TV Hijrahan tuan-tuan. Siapa nama dia? Masya Allah, hebat tuan-tuan. Dia bermula daripada TV9, dia pun tak puas hati, tak macam-macam pelik-pelik, dia buat TV Hijrah. Itu dalam dunia penyiaran tuan-tuan. Macam kita, kalau kita tak didik anak kita dalam masa itu, macam ni pula kita. Macam tu juga tuan-tuan. Cumanya kita ada alternatif. Itu orang-orang yang mencuri. Kita nak lahirkan begitu tuan-tuan. Islam ni satu binaan yang besar tuan-tuan. Maknanya kita nak supaya semuanya Sultan Muhammad Al-Fatih tuan-tuan, dia seorang yang hebat dalam ilmu peperangan. Dia seorang hebat sebagai mempunyai ilmu yang tinggi dalam konteks syariahnya, dan dia adalah orang yang hebat dalam konteks kejuruteraan tuan-tuan. Ha tuan-tuan. So kalau ada pakej macam tu tak apa tuan-tuan. Sekarang ni pakej kita tak macam tu, tak apalah, anak kita macam-macam tu alhamdulillah membentuk satu benda yang besar tuan-tuan. Jadi ini sebenarnya kita nak didik watak tuan-tuan. Itu didik watak tu yang paling penting. Watak dia macam mana? Kan? Dia boleh bercakap dengan orang tu macam mana? Kan? Dia boleh bersama dengan orang yang lebih rendah macam mana? Kan? Dia boleh bercakap dengan orang yang bukan Islam macam mana tuan-tuan? Kan? Tuan-tuan kalau kita tengok perkembangan orang bukan Islam masuk Islam tuan-tuan, kan? Contohnya orang Cina tuan-tuan, kan? Hanya berapa persen je tuan-tuan yang masuk Islam, kan? Tahun ini ataupun kita kata 5 tahun yang lepas ada data tuan-tuan. So sedangkan yang masuk selain daripada agama tersebut peratusnya lebih besar, 20%, sampai tahap ada 20% dalam agama lain bermula daripada yang sama tuan-tuan. Jadi maknanya sudah tentu kita kena ada skill macam mana kita nak mendidik anak kita supaya dia boleh mingle dengan orang yang bukan Islam. Akhirnya dengan adab yang kita ada, mereka rasa seronok dengan Islam. Ha. Kan? Jadi maknanya kita kena sampai tahap itu tuan-tuan, insya-Allah. Takdir. Kan? Jadi saya cuba ringkaskan dalam beberapa pandangan falsafah tokoh barat tuan-tuan. Jadi maknanya Islam ini dia bentuk dua. Satu teori, satu praktikal. Dua-duanya kena ada. Sebab tanpa teori kita tak boleh praktikal. Kan? Tanpa teori. Kalau kita praktikal je tak ada tanpa teori pun salah juga. Orang tak pernah belajar solat, nak solat. Kan? Kena solat jenazah, Allahu Akbar, rakaat pertama, rakaat dua, confirm salah. Kita belajar, kita tak pernah belajar, dia okey je. Jadi maknanya kita tengok ilmu tu penting, kan? Teori tu penting untuk membentuk praktikal. Tetapi kalau dia praktikal tanpa teori, bahaya. Ataupun dia ada teori je tapi tak pernah kita praktikal je pun susah tuan-tuan. Sebab ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman itu apa buktinya? Amal. Sebab itulah dalam pendidikan, kan, kita nak bagi teori, dan yang paling penting sebenarnya teori itu membentuk amal. Dia tahu solat, dia buat solat. Kan, maknanya dia melakukan solat dan sebagainya. Bila kita tengok beberapa pandangan tokoh barat tuan-tuan, Plato dan sebagainya, kan, dia menganggap pendidikan ini dengan cara pengajaran, cara antaranya. Dia kata apa dia kata apa? Ngajar je habis. Sebab tu bila kita tengok dalam Malaysia ni perubahan, kan, dulu Kementerian Pelajaran, sekarang bukan Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan. Sebab orientasi mengajar dan dia tak sama tuan-tuan. Orang mengajar-ngajar je tuan. Dia tak tengok pun akhlak dia apa, tak kisah. Yang pentingnya silibusnya habis. Yang penting silibus habis tu. Nilai kat situ silibus habis. Tengok belajar agama tapi kita tengok orang yang belajar tu tak macam agama. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya cikgunya pun sama. Kan, nak biarkan silibus saja. Tak tuan-tuan, kita bukan nak biarkan silibus tuan-tuan. Kita nak membentuk orang. Sebab itulah bila tegur, bila salah kita tegur. Saya kerap kali nak acap kali tuan-tuan, bila masuk kelas, terutamanya pukul 8, saya akan tanya dulu siapa yang tak sembahyang subuh. Boleh tak kita mengajar? Boleh, tak ada masalah. Ini umur dah berapa tahun? Budak diploma tuan-tuan. Sudah diploma, pelajar diploma. Umur berapa tahun tuan-tuan? Kurang-kurang pun 18-19. Rata-rata bila kita survey tuan-tuan, berapa keratnya sembahyang? Kita pun takut tuan-tuan. Patutlah macam-macam berlaku kat depan tu. Sebab
Bila tak solat, maksudnya apa tuan-tuan? Tiada hubungan dengan Allah Ta'ala. Bila tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, macam mana tuan-tuan? Allah Ta'ala kata minta maaf lah. Tengok je. Bukan Allah Ta'ala tak maha rahim dan rahman. Tak tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala akan biarkan orang yang tidak ada hubungan dengan dia. Tapi kalau dia solat tuan-tuan, kalau dia melakukan kemungkaran sekalipun, dia akan patah balik. Sebab iman itu ada dalamnya. Sebab apa? Ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Seperti mana tuan-tuan, kes-kes perceraian di Malaysia, kajian yang dibuat di wilayah Persekutuan, tak saya yang terakhir, dia kata kenapa ramai pencurian? Memang banyak faktor tuan-tuan. Tak bersepahaman lah, cinta, masih bercinta tu memang confirm hebat semuanya. kan? Tapi tuan-tuan, bila kaji dan kaji dan kaji dan dibuat penyelidikan, akhirnya ada satu titik yang persamaan dengan faktor-faktor yang lain itu adalah apa dia? Apabila pasangan-pasangan tersebut tak solat, itu punca penceraian. Jadi tuan-tuan, dah ialah betul lah. Kebahagiaan itu milik siapa tuan-tuan? Allah Ta'ala. Milik Allah SWT. Dan sebab tu bila kita tengok ayat yang saya bacakan tuan-tuan dan surah Al-Fat tadi, kan, wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, kan, wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, dan seterusnya, kan. Allah Ta'ala kata apa? Dialah siapa dia? Allah Ta'ala anzala as-sakin, yang akan menurunkan ketenangan kepada siapa tuan-tuan? Alal mu'minin. Maksud mu'minin apa? Apa maksud mu'minin tersebut? Maknanya dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Orang-orang yang beriman sahajalah Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan. Orang-orang yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala sahajalah Allah Ta'ala akan campakkan kebahagiaan. Orang-orang yang tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala biar je, dan tidak akan datangnya ketenangan, kecelaruan dan macam-macam ada. Jadi sebab itulah punca utamanya adalah punca Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Punca utama adalah bagaimanakah kita mampu untuk meraih cinta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi. Itu Allah Ta'ala sebut kan. Bila Allah Ta'ala sebut maksudnya apa? Itu satu metodologi. Dan itulah cara dan pendekatan yang terbaik. Kan? Itu antara yang bila kita tengok Al-Quran. Masya Allah. Allah Ta'ala banyak cerita tuan-tuan kat kita. Tapi kita kadang-kadang terlepas pandang sebenarnya. Sebab itulah datang kuliah maghrib begini. Untuk apa? Ingatkan balik. Ingatkan kembali kepada kita. Sebab kita nak didik anak kita tuan-tuan. Macam ni kita nak dapat ketenangan anak kita. Kita sekarang ni tuan-tuan yakin tak anak kita yang kat serama tu? Kita yakin dengan Allah Ta'ala. Kita sudah didik. Kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, jagalah anakku ini. Tapi kita sudah pun mendidik dia dengan semaksimum yang boleh lah. Tapi kalau kita tak didik dengan yang baik, kita minta Allah Ta'ala, tak sama tuan-tuan. Dia ada teori dan praktikal. Dia mesti ada link kat situ. Okay. So maknanya bila kita tengok ini, pendidikan ada menganggap pendidikan dengan mengajar je dah. Ataupun dia kata berpendidikan maksudnya apa? Membentuk anak dengan pembentukan sosial. Maknanya dia boleh berinteraksi dengan orang lain, dah cukup dah. Jadi dia ada dua benda yang berbeza. Jadi maknanya ada yang teori, ada yang praktikal saja. Mana amal. Jadi maknanya bila kita tengok dua-duanya, ada benda yang betul dan ada yang tak betul. Jadi akhirnya sebenarnya tuan-tuan, saya tak tengok Harvard dan Anderson sama je lebih kurang tuan-tuan, dan kita nak sampai tahap bagaimanakah kita nak didik anak kita dalam konteks ini. Dan kita nak jasmani dia hebat, akal dia baik, rohani baik, emosi juga terjaga. Kan? Ha, jadi maknanya tarifan ini bila kita tengok Syed Sabiq kata, dan kebanyakan ulama-ulama mengatakan bahawa tarifan ini lebih komprehensif. Sebab apa? Dia ada kepentingan hubungan sesama manusia. Bila kita mendidik anak, maknanya kita nak supaya dia berinteraksi dengan manusia, ya. Dia bukan seorang-seorang saja, kan? Maknanya bermula daripada awal lagi kita dah didik mereka dengan pendidikan yang merangsang adab dia dengan orang lain, sesama sebaya dia, dengan orang lebih tua, orang lebih muda, kita susun mereka tu dengan sesama manusia. Kan? Ni belum lagi cicik sana, cicik sini, Facebook sana. Itu juga pendidikan tuan-tuan. Kan? Sebab itulah ramai orang bercerai sebab Facebook. Ya, betul tuan-tuan. Itu soalan nanti kita bincang ya, tuan-tuan. Kedudukannya dalam kehidupan masyarakat dia tuan-tuan. Kita nak didik anak kita supaya dia bersama kita. Macam mana? Biasakan mereka dengan kita dalam konteks-konteks keagamaan. Contoh apa tuan-tuan? Surau dan masjid tuan-tuan. Biasakan anak kita. Mungkin subuh tak boleh tuan-tuan. Maghrib. Bawa anak kita tuan-tuan.
Kita kata usia nak gitu kan, balik. Ya betul tuan. Tapi pergi maghrib bukan lama sangat tuan-tuan. Kalau kita ada kuliah tak apa. Lepas maghrib kita keluar kejap, hantar anak dia lepas solat, kita datang balik masjid atau surau. Simple. Tuan-tuan, anak kita akan membesar dengan didikan begitu tuan-tuan. Anak kita kan? Sampai kadang-kadang anak kita, biar anak kita menangis sebab tak pergi surau tuan-tuan, biar dia menangis sebab tak pergi surau, berbanding dengan dia menangis tak pergi supaya komplek. Ha. Lain tuan-tuan. Jadi maknanya supaya dia membesar begitu, supaya dia dapat apa? Bila dalam masyarakat tuan-tuan kan? Maknanya dengan mesra dengan surau, bila korban berada dengan kita tuan-tuan. Kadang kita korban, kita minta anak-anak kita jauh. Sedangkan tuan-tuan, mereka nak supaya bersama dengan kita kan? Anak saya sekarang ni kalau korban, bukan korban je tuan-tuan, yang 3 tahun tu, pantang nampak pisau, dia kata apa? Allah Akbar, Allah Akbar, ya Allah. Dia boleh lakukan balik Allah Akbar. Tak kira apa pun dia akan sebut itu kan. Jadi tak apalah, maknanya dia dah tahu dah Allah Akbar tu apa, untuk apa. Walaupun dia pun tak faham sebenarnya. Kan? Tapi maknanya kita didik perlahan-lahan kepada anak kita supaya dia rasa dalam program-program begitu, program remaja tuan-tuan, apa salahnya tuan-tuan. Sekali kita, saya baru balik satu program di Gunung Liang tuan-tuan. Gunung Liang berada di dekat dengan Tanjung Malim. The hardest. Dia kata the hardest. Kita orang tak tahu rupanya. Rupanya selepas naik, pergi turun balik, tengok Facebook, tengok tu, rupanya the hardest pendakian. Ya Allah, betul tuan-tuan. Kita orang jalan kaki tuan-tuan 13 jam naik dan turun. Itu pun tak sampai puncak lagi. 13 jam dalam perjalanan dengan anak muda tuan-tuan. Anak muda, ajar mereka sedikit susah, ajar mereka tentang apa, bila tengok alam tu, apa kita nak bagi tazkirah. Anak remaja kita tuan-tuan begitu tuan-tuan. Bagus tuan-tuan, dalam keadaan tertentu kita bawa ayam hidup tuan-tuan. Buat program remaja, tak apa. Bawa ayam hidup, untuk apa tuan-tuan? Ajar dia sembelih ayam. Itu pun kita ke, aku pun tak lepas lagi. Ajar mereka. Kemudian biar mereka settlekan ayam tu sampai dia masak macam mana agak. Itu pendidikan live tuan-tuan. Secara langsung kita nak didik remaja-remaja kita tu, dia tahu benda-benda simple tentang hukum kan? Ajar mereka solat di mana-mana. Ini kalau solat mesti nak kena pakai kopiah, pakai kain dan sebagainya. Oh, susahnya nak solat tuan-tuan. Ada satu program yang kita buat tu kat hutan tuan. Ustaz nak solat kat mana ustaz? Tanya kita. Kata ustaz, nak cari surau confirm tak jumpa kan dekat hutan. Solat je lah. Kita yang perempuan kan, kadang kita ada satu grup, kadang-kadang untuk lelaki saja dan perempuan kan. Kata ustaz, macam nak solat ustaz? Kami tak pakai telekung ni. Kita kena ajar mereka supaya dia kata Islam ni mudah sebenarnya. Memang Islam tu mudah. Saya landing kat Korea tahun lepas subuh. Mana solat? Mana-mana dah kan, orang tengok-tengok lah, tengok je pelik dia tengok. Lepas tu masa tu saya buat isteri saya pula tu, alah sudah dia kata. Lagi pelik dia tengok. Tak apa tuan-tuan kan, tak menjadi kepelikan tuan-tuan. Sekarang ni orang solat di airport terbuka, tak menjadi masalah kan. Kita je kat Malaysia yang kadang-kadang mesti cari surau. Bagilah kalau ada surau, okey tuan-tuan, tak masalah kan. Ini kadang ramai orang yang pergi naik kapal terbang tapi tak solat pun, ramai kan. Dia kata darurat. Yelah, darurat betul. Ya, solat je lah, tak ada masalah. Allahu Akbar. Itu sebab tu Islam ni mudah. Ada cara-cara nak solat tu macam mana kan. Okey. Oh, itu tanda-tanda. Okey, mari tuan-tuan. Saya nak tak apa tuan-tuan. Yang ni saya nak skip kan. Mari kita tengok bertadabbur sedikit tuan-tuan. Okey. Kita tengok beberapa ayat Quran ini sebagai lanjutan yang saya katakan tadi. Tiga-tiga, empat unsur tersebut, bila kita perhatikan dalam Al-Quran, surah Luqman ini tuan-tuan, ada empat-empat tersebut yang secara tak langsung dalam penceritaan di antara Luqmanul Hakim dan anak dia ada tuan-tuan. Benda tu ada rupanya. Empat-empat aspek tadi tu, sebagai mukadimah yang tadi kita katakan, pendidikan mesti ada empat tersebut dalam cerita Luqmanul Hakim dengan anak dia ada. Mari kita bertadabur sedikit tuan-tuan ya. Surah Luqman tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada Quran soft. Sekarang ni insya-Allah tak ada masalah tuan-tuan. Kan? Handset kita ni tuan-tuan masuk hadis, masuk Quran tuan-tuan. Masuk nasyid tak ada masalah. Kan? Ada orang tanya ustaz, macam mana nak masuk toilet tuan-tuan? Masuk toilet ustaz? Lah. Off kan jelah. Kata mana boleh ustaz?
Datuk kita ni tuan-tuan, yang ada Quran tuan-tuan, masuk toilet, tak boleh masuk toilet tuan-tuan eh? Sebab kita ada menghafal Quran. Ah, sudah tuan-tuan, kalau macam itu taklah kita buang air besar, buang kecil. Susah. Oh, dalam situ kan? Ah, sama lah kan? Alat je tuan-tuan. Kan? So, Luqman ayat tuan-tuan boleh bertadabur ayat 13 sehinggalah ayat yang ke-19 tuan-tuan. Ini kalau tak 19 pun sampai ayat yang 19 cantik tuan-tuan. Ayat 13 hingga ayat 19 tuan-tuan. Mari kita tengok sedikit. Kan? Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim." ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Mari kita tengok sedikit-sedikit ayat 13 tuan-tuan. Dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya, mari kita tuan, kita tengoknya ini cerita dialog di antara anak lelaki dan ayah. Kita tengok ya. Semasa ia menasihat kepadanya, wahai anakku, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau memersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Tuan-tuan, ayat 13 ini ada dua aspek yang Allah nak cerita. Satu aspek emosi berlaku dan aspek rohani berlaku. Kan? Pertama sekali tuan-tuan, aspek emosi tuan-tuan. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku tuan-tuan. Ini perkataan masyarakat tuan-tuan. Panggilan mesra di antara anak dan juga ayah. Tuan-tuan, biasanya tuan-tuan, ini dalam hukum psikologi ya. Anak perempuan dia akan rapat dengan ayah dia. Anak lelaki dia akan rapat dengan ibu dia. Betul tuan-tuan? Kalau tak betul tu psikologi terbalik. Umumnya psikologi dia akan lihat, memang kebanyakan kalau kita tengok anak lelaki ni dia akan senang dengan ibu dia. Kan? Saya dengan arwah mak saya okey tuan-tuan. Masih nak kahwin tuan-tuan? Nak tunjuk bakal ni tuan-tuan, saya tak tunjuk ayah. Saya tunjuk mak dulu. Nak kata betul rapat tak rapat. Tanya mak kata ke okey, alhamdulillah settle. Ayah senang je. Ayah dia baik objektif je. Okey tuan, itu cerita. Nak cerita tuan-tuan, di sini nak ceritanya bagaimanakah seorang ayah dengan anak lelaki. Ini dan kita tengok kemesraan yang berlaku di antara anak lelaki dan juga ayah dia. Dengan satu panggilan, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Panggilan ini adalah panggilan yang lunak tuan-tuan. Anak kita tuan-tuan, kita panggil dengan apa tuan-tuan? Ben, oh Ben. Awak kau. Dah tukar nama dia. Kan? Katijah jadi Katy. Ha. Hilang habis maksud dia, hilang semua belaka tuan-tuan. Satunya tuan-tuan yang nanti kita tengok, ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan surah Al-Hujurat ayat 11 tuan-tuan. Kita kena panggil dan semestinya kita panggil anak kita dengan panggilan yang sangat-sangat baik tuan-tuan. Kan? Kalau kita panggil isteri kita pun dengan panggilan yang special tuan-tuan, anak kita pun kita kena panggil dia. Kan? Luqman tunjuk pada kita, dia sebut wahai anak kesayanganku. Ya ibni, 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 ibni.